Kapolres Simalungun AKBP Ronald F.C. Sipayung bersama tokoh agama Tuan Guru Batak Syekh Ahmad Saban El Rahmani Raja Guguk memimpin kegiatan peletakan batu pertama pembangunan Musola Istiqlal Polsek Tanah Jawa Polres Simalungun. Dalam sambutannya, Kapolres Simalungun berharap musola yang segera dibangun ini bisa berkembang menjadi masjid. Menjadi berkat bagi anggota TNI Polri dan seluruh masyarakat di seputaran Polsek Tanah Jawa dan Keramat. Amin. Dalam kesempatan ini, tokoh agama Tuan Guru Batak Syekh Ahmad Saban El Rahmani Raja Guguk menyampaikan apresiasi kepada Kapolres Simalungun beserta Polsek Tanah Jawa atas kepedulian terhadap kaum muslim dengan mendirikan musola. Muhammad, mudah-mudahan musola ini menjadi musola yang diberkati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan peletakan batu pertama pembangunan musola ini juga dirangkai dengan pemberian tali asih kepada anak yatim piatu. Tim Humas Polres Simalungun, Polda Sumatera Utara, melaporkan untuk Polri TV.